Ya, puting beliung tuh. Sebanyak 44 rumah mengalami kerusakan akibat dari terjangan hujan deras dan angin kencang yang melanda pada minggu lalu. Kelurahan Pintu Air, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang terdampak. Atap rumah warga yang berterbangan menimbulkan kepanikan warga. Kejadian tersebut begitu cepat. Awalnya terdengar suara gemuruh yang kemudian diiringi angin kencang datang dan langsung menghantam wilayah tersebut. Satuan. Tiap satuan. Nah, saat itu sedang apa, Pak? Di... Lagi duduk-duduk sini lah. Lagi istirahat. Habis makan. Nah, saat kejadian itu seperti apa, Pak? Itu belum mencegah. Gimana tuh suasananya? Gemuruh. Kayak mana lah. Tapi berlangsung singkat, Pak? Iya, cepat itu. Langsung habis santap. Untuk data yang kami dapatkan sampai dengan malam hari nanti, sekitar sudah 44 rumah yang terdampak. Dan untuk antisipasi, kemarin kita sudah melakukan evakuasi terhadap bangunan rumah atau yang terbang dengan memasang kapal darurat di rumah warga yang terdampak dengan angin kencang kemarin. Pada Senin pagi, warga mulai membersihkan puing dan memperbaiki bagian rumah yang terdampak. Masyarakat diimbau agar selalu tetap berhati-hati dan waspada dalam melakukan aktivitas baik itu di dalam maupun di luar ruangan, mengingat cuaca ekstrim yang kerap terjadi belakangan ini di Kepulauan Bangka Belitung. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.